Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai Salsabilillah. Anak Iis Dahlia menyindir keras Lesti Kejora saat hadir di pernikahan Rizky The Academy dan Nadia beberapa waktu yang lalu, hingga banyak netizen yang meradang dan menyerang balik Salsabilillah. Bagaimana informasi dan kabar selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pernikahan Rizky The Academy dengan Nadia sempat menjadi sorotan. Pasalnya, mantan kekasih dari Rizky, Lesti Kejora, nampak hadir di sana dan terlihat sumringah. Namun, ternyata Lesti Kejora sempat menangis saat berpelukan dengan ibu Rizky The Academy. Soalnya, sebelumnya ia sempat jadi kekasih Rizky selama 4 tahun. Menanggapi hal itu, Salsabilillah yang merupakan anak kandung pedangdut Iis Dahlia nampaknya kurang setuju dengan tindakan Lesti Kejora. Alhasil, ia menyindir keras Lesti Kejora lewat akun media pribadinya di Twitter. Lesti Kejora memang sempat merekam momen-momen saat ia memberikan selamat kepada Rizky The Academy dan Nadia di pelaminan. Kemudian, setelah itu ia bergerak menuju sisi orang tua Rizky dan memeluk ibunya terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, keduanya tidak melepaskan pelukan dan Lesti Kejora terlihat menangis. Tidak hanya dengan ibu Rizky, Lesti Kejora juga nampak cukup lama berpelukan dengan kembaran Rizky, yaitu Ridho The Academy. Jika dibaca dari gerakan bibir, Ridho sepertinya mengucapkan yang kuat saat memeluk Lesti Kejora. Setelah itu baru Lesti Kejora berfoto dengan mempelai bersama tamu yang lain. Segera saja momen itu pun menjadi viral saat ini. Salsabilillah, anak dari Iis Dahlia yang juga turut hadir pada acara pernikahan tersebut pun nampak mengomentari Lesti Kejora. Ia sepertinya kurang setuju dengan momen tersebut karena seperti tidak menghargai Nadia Mustika Rahayu sebagai pasangan Rizky yang baru. Kalau misalnya mantannya laki W datang ke nikahan W terus menangis di pelaminan pas salaman, gue usir langsung jujur. Udah gue lagi menikmati wedding day, you datang nangis-nangis, sehat you, tulis Salsabilillah dalam akun Twitternya. Namun sepertinya banyak orang yang balik menyerang Salsabilillah. Pasalnya kemudian ia menghapus cuitan tersebut. We delete ajalah tweet yang tadi, kesel banget banyak yang gak paham. Begitulah ucapan dari Salsabilillah yang ditulis dalam Twitter terbarunya. Itu saja informasinya yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.